Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di channelnya Tuti Anak Rantau. Nah teman-teman, di edisi kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya salah satu tempat yang tidak kalah menarik di Singapura, yaitu National Gallery Singapura ya teman-teman. Kita akan berjalan di persekitaran galeri. Sayangnya kita nggak bisa masuk karena berhubung tutup. Oke, kita lanjutkan perjalanan tanpa membuang waktu banyak. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung channelnya Tuti Anak Rantau, dukung terus ya teman-teman dengan cara subscribe, comment, and share. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mari kita telusuri bagaimana indahnya National Gallery Singapura. Let's go. Nah, teman-teman, mari kita
kita mencari tahu sedikit cerita tentang Galeri Nasional Singapura yang satu ini. Oke? National Gallery Singapura adalah lembaga seni visual terkemuka yang mengawasi koleksi publik terbesar di dunia dari seni modern Singapura dan Asia Tenggara. Terletak di tempat kelahiran Singapura modern di jantung Civic District, galeri ini bertempat di kedua monumen nasional, teman-teman. Di balai kota dan bekas Mahkamah Agung yang telah dipugar dengan indah dan diubah menjadi tempat seluas 64.000 meter persegi yang menarik ini mencerminkan warisan unik dan lokasi geografis Singapura. Galeri ini bertujuan untuk menjadi museum progresif yang menciptakan dialog antara seni Singapura, Asia Tenggara dan dunia untuk membina dan menginspirasi masyarakat yang kreatif dan inklusif. Ini tercermin dalam penelitian kolaboratif, pendidikan, pameran jangka panjang dan khusus, serta memprogramen inklusif. Pada tahun 2019, galeri adalah satu-satunya museum di Asia Tenggara yang menerima peringkat dalam survei global tahunan harian The Art Newspaper tentang kehadiran museum seni. Mengambil tempat ke-32, itu adalah museum pertama di Asia yang menerima penghargaan anak-anak di museum oleh Akademi Museum Eropa dan Hands On, Asosiasi Internasional Anak-anak di Museum pada tahun 2018. Galeri ini juga memenangkan penghargaan untuk atraksi bertema terbaik di TTG Travel Awards pada tahun 2017. Pengalaman atraksi terbaik, kontribusi terobosan untuk pariwisata, dan layanan pelanggan atraksi terbaik di Singapore Tourism Award yang bergengsi pada tahun 2016 atas perannya dalam menambah semangat landscape pariwisata Singapura, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah dia sedikit kisah tentang National Gallery Singapura ya, teman-teman. Sayang sekali kita nggak bisa masuk karena tutup ya. Maybe next time kita coba masuk dan melihat-lihat di dalamnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Selamat menikmati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Diana Prantau. See you again on the next video. Bye. 봄에 향기 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸.
때부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away